빨리 오지. 한별 한별. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Pemirsa, beberapa waktu yang lalu 5 kepala kampung mengadukan persoalannya kepada PAPDESI Kecamatan Kelai terkait sulitnya mereka melakukan aktivitas keseharian yang harus melalui jalan yang betul-betul kondisinya parah dan menyedihkan. Bahkan memang menurut pengakuan yang disampaikan ke kami, tiap hari mereka harus mempertaruhkan nyawa karena memang ada beberapa jembatan yang kondisi sangat luar biasa parah. Dan pernah terjadi seorang ibu hamil yang ketika harus melahirkan harus dirujuk ke rumah sakit di Tanjung Redep, melalui jalan itu mohon maaf akhirnya terpaksa melahirkan di jalan dan anaknya tidak bisa diselamatkan. Ya, artinya memang ini kondisinya udah luar biasa parah. Dan menurut pengakuan kepala kampung maupun PAPDESI Kecamatan Kelai, persoalan ini sudah diajukan dalam Musrembang sejak tahun 2018, namun pemerintah Kabupaten Berau menurut PAPDESI melalui asisten 2 itu setiap tahun selalu menyampaikan kendala yang sama bahwa status kawasan yang KWK. Tetapi ternyata jawabannya selalu sama dan tidak ada action langkah lanjut dari itu. Nah, begitu pemberitaan ini kami terbitkan, pemirsa, yang kami kaget adalah ternyata Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu ternyata diam-diam langsung melakukan action, aksi ke lapangan, meninjau langsung, dan belakangan kami tahu itu langsung kami hubungi Dinas Pekerjaan Umum, dan saat ini kami langsung bersama Kepala Bidang Preservasi Jalan PUPR untuk menanyakan tentang aksi diam-diam yang dilakukan itu. Langsung saja pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Junedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana kabar Pak Jun? Alhamdulillah, baik-baik Pak. Nah, kami kemarin tahu bahwa PU langsung gerak diam-diam nih Pak Jun untuk langsung aksi ke lapangan, melihat situasi dan kondisi secara langsung di sana. Gimana pantauan PU terkait jalan di sana? Apakah memang parah atau seperti apa? Silahkan dijelaskan Pak Jun. Oke, baik. Mungkin pertama saya klarifikasi dulu nih masalah diam-diam. Masalah diam-diam ini. Diam-diam ini, iya. Karena kan kalau untuk persoalan masyarakat, kenapa kita harus diam-diam? Oke, siap. Maksud saya diam-diamnya ini tanpa ngajak kami media langsung bergerak melihat situasi, itu yang dimaksud ya, diam-diam. Oke. Baik. Terima kasih ini kesempatannya kita bisa bertemu dengan Browners. Ya, sekalian kita ingin menyampaikan lah, mengklarifikasi lah terkait pemberitaan yang sudah tayang tentang kondisi ruas jalan di Hulu Kelai, jalan penghubung lima kampung, Long Duhung, Long Keluh, Long Kelai, Long Lamcin, dan Long Sului. Ya. Terkait ruas jalan ini, Pak, nama ruas jalannya adalah nama ruas jalan Jalan Poros Long Lamcin. Long Lamcin. Panjang ruas jalan tersebut, Pak, 85,4 km. Wih, panjang ya. Nah, itu dari mana itu? Itu dari Simpang Batu Rajang. Simpang Batu Rajang. Dari Simpang Batu Rajang. Artinya akses yang dilewati masyarakat kalau mereka mau ke IKK, ibu kota kecamatan. IKK kecamatan, kabupaten kecamatan Kelai, itu mereka harus menempuh lagi setelah melewati 85 kilo dari Simpang Batu Rajang ke Simpang Labanan itu, Pak, 37 kilo. 37.
37, Pak. Berarti 100. Dari Simpang Labanan ke Kelai itu masih 60 kilo, Pak. Jadi sekitar 180-an kilo. Jauhnya ya? Iya, dari Long Lamcin apabila ingin menempuh jalur darat menuju ibu kota Kecamatan Kelai. Okay. Memang perjalanan sangat panjang, Pak. Nah, terkait jalan poros Long Lamcin yang panjangnya 85,4 km tadi, itu 83,5 km diantaranya berada statusnya di kawasan KBK, kawasan budidaya kehutanan, yaitu hutan produksi terbatas, Pak. Okay. Hutan produksi terbatas. Nah, berdasarkan informasi juga dari pihak kecamatan, jalan ini dulu dibangun oleh perusahaan. Jalan logging berarti ya? Jalan logging, kemudian dimanfaatkan untuk operasional kegiatan perusahaan. Oke. Okay. Sewaktu perusahaan masih aktif, mereka melakukan pemeliharaan rutin seiring dengan aktivitas mereka menggunakan jalan tersebut. Yeah. Selanjutnya jalan ini dimanfaatkan oleh masyarakat dari lima kampung. Karena ini adalah akses darat, mereka sebelumnya menggunakan akses transportasi air melalui sungai, Pak. Okay. Nah, permasalahan sekarang adalah ketika perusahaan itu tidak beroperasi lagi, akhirnya yang memelihara jalan ini sudah ada dan sudah beberapa tahun ya, menjadi persoalan di masyarakat. Okay. Ya, kami memang minggu kemarin ada melakukan kunjungan ke lokasi, Pak. Okay. Waktu itu kami mengendarai mobil dobol ya, kami mengantisipasi kondisi jalan. Kami melakukan perjalanan itu bisa akses darat sepanjang 47 kilo ya itu dari Simpang Batu Rancang. Jadi kami belum sampai ke ujungnya juga. Belum sampai ke ujungnya. Jadi kami terhenti di jembatan Lok di dekat kampung Longkeluh, dan memang itu kondisinya rawan sekali, Pak. Kenapa? Kondisinya rawan sekali karena jembatan Lok ini sudah longsor, kayu-kayunya sudah patah, kayu-kayunya sudah sebagian ditaruh oleh masyarakat secara swadaya, mungkin jembatan kayu-kayu kecil yang kami lihat ini rawan sekali untuk keselamatan pengguna jalan. Artinya kita juga prihatin dengan kondisi itu. Nah, dari Longduhum sampai Kolongkulu itu kami mendengar di sekitar jembatan 9 jembatan Lok yang kondisinya rawan. Ada berapa total jembatan yang dilalui? Yang kami hitung dari STM 0 Simpang Batu Rajang sampai STM 47 itu ada sekitar 40 jembatan Lok. 40 jembatan? Ya. Yang parah 9 tadi? Yang parah ada 9, itu dari Longduhu sampai Longkulu. Ini parahnya memang mengancam keselamatannya? Betul, Pak. Jadi kondisi jembatan ini tidak layak lah kalau kita lihat sampaikan. Dan memang harus ada perbaikan, harus ada penanganan kondisi jembatannya. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan bahwa mereka sudah mengajukan sejak tahun 2018 melalui Musrembang dengan kondisi panjang jalan tadi 180 km ya. Kalau dari STA0-nya sekitar 85 km. Itu memungkinkankah, Pak Jun? Ini saya tidak berbicara status kawasan dulu, yang saya pikirkan adalah teknisnya. Secara teknis memungkinkan enggak PU pemerintah Kabupaten Berau untuk melakukan peningkatan jalan tanpa melihat status dulu nih, status. Pertama gini, kalau kita berbicara peningkatan jalan, Pak, standar untuk pengaspalan itu kan 5 miliar per kilometer. 55 ya. Okay. Kalau 85 kilometer itu berarti sekitar 427 miliar. Kalau untuk peningkatan dan produknya aspal. Okay. Nah, kalaupun kita tangani dengan pemeliharaan berkala menggunakan material sirtu, itu standar harga satuan per kilometernya sekitar 500 juta. Berarti total sekitar 42, sekian miliar. Ya. Nah, tetapi ini kan sebuah persoalan nih, jalan rusak ya. Kalau kita menyelesaikan persoalan dengan menangani tapi melanggar peraturan, itu juga bukan suatu solusi yang baik dan benar. Okay. Ya, kan status KBK kawasan, ya. KBK ya, kita terbatas. Pemerintah itu bukan tidak mampu, bukan tidak mau, tapi kewenangan kita terbatas untuk
menangani ruas-ruas jalan yang berstatus di kawasan budidaya kehutanan. Oke. Sebelum saya tanyakan soal KBK itu, saya tanya dulu tadi, artinya ada dua opsi ya, ketika itu pengaspalan 427 miliar, ketika sirtu itu sekitar 42 miliar. Angkanya bukan angka yang kecil, besar sekali, karena memang panjang jalannya, luar biasa panjang. Gitu. Nah, dengan kondisi anggaran sebesar itu, memungkinkan nggak berapa untuk melakukan itu? Saya rasa kalau terkait anggaran ya mungkin PU kan tidak bisa berbicara banyak, tapi kalau kita melihat kondisi real saat ini ya kita kan semuanya dalam kondisi terbatas ini. Program-program kita juga banyak yang anggarannya kemarin sempat terpotong. Ya kita agak apa ya, mungkin berpikir lama lah untuk bisa meyakinkan ini bisa terlaksana. Artinya kondisi anggaran kita memang terbatas saat ini. Meskipun nyawa masyarakat dipertaruhkan tiap hari. Saya rasa kita tetap melakukan upaya-upaya perbaikan, walaupun tidak dengan metode, tidak dengan penganggaran yang sebesar tadi itu. Okay. Saya setuju ini kita harus adakan perbaikan pembenahan dan adakan setidaknya dengan 9 jembatan yang rusak tadi bisa ditangani segera enggak Pak Jun? Artinya supaya masyarakat tidak lagi bertaruh nyawanya di situ. Kalau kami dari Dinas PUPR Pak, kita siap menurunkan tim TRC, kita juga ada alat berat di UPT, ada motor grader, vibrator roller, di Tanjung juga ada. Kemarin kita juga meninjau, kita sudah koordinasi juga dengan camat, dengan teman-teman di PU juga. Artinya kita siap berkolaborasi Pak. Nah terkait status kawasan tadi, ini kan kita harus, mudah linknya panjang, kita harus bekerja sama, berkolaborasi. Karena kalau PU sendiri menangani juga pasti akan banyak terbatasan Pak. Kan ini penting, tapi banyak hal-hal lain biar-hal juga yang perlu kita tangani, perlu kita bantu juga. Nah terkait itu Pak, saya ingin bercerita sedikit ya. Mohon izin, tidak apa-apa ya. Tidak apa-apa, silakan. Ini kan terkait ini supaya jelas, Terkait status kawasan ya. Sudah beberapa tahun yang lalu, teman-teman di bidang pembangunan jalan dan di bidang tata ruang ini sudah berkoordinasi ke Kementerian Kehutanan, Pak. Oh, sudah. Jadi upaya-upaya untuk pengalih fungsi, pengalihan status ini sudah kami laksanakan. Bahkan terbaru dalam minggu ini malah hari Senin kemarin, Selasa kemarin, teman-teman kan ada ke Kementerian Kehutanan menindaklanjuti berkoordinasi tentang kelengkapan persyaratan-persyaratan yang bisa dilaksanakan untuk mengupayakan pengalihan fungsi status kawasan minimal untuk ruas jalannya. Artinya ini udah bertahun-tahun juga sebenarnya dilakukan kawan-kawan ya. Sudah. Tapi sampai hari ini memang status kawasannya belum disetujui perubahan. Belum, memang izin pengalihan fungsi ataupun kalau yang sebelumnya kami pernah menguruskan izin pinjam pakai kawasan hutan. Tapi untuk lokasi yang itu belum ada badan jalan. Ini kan sudah ada badan jalan, nah kita pengalihan fungsi. Ya, cuma sampai sekarang memang masih dalam proses ya. Proses lah Pak. Oke, nah kebetulan kemarin pada saat pemerintahan itu kami terbitkan, kami ada koordinasi ini, kami sampaikan aja. Kami koordinasi ke anggota Komisi 10 DPR RI yang juga terpilih dari Dapil Kalimantan Timur, Bung Irwan ya, itu kami koordinasi. Dan Bung Irwan bilang bahwa itu tinggal Pemkab bikin surat aja, mudah saja itu. Artinya kalaupun melalui tayangan ini Bung Irwan melihat, ini menjadi tanggung jawab Bung Irwan nih, tanggung jawab moral untuk membantu kawan-kawan di Brau, masyarakat di Brau, setidaknya melalui koordinasi dengan PU Brau lah, supaya mengawalkan proses ke dinas kehutanannya sehingga alih fungsinya bisa lebih mulus, lebih smooth kayak gitu. Kebetulan kan dinas Kementerian Kehutanan apa mitra kerjanya Komisi 10 ya, sehingga lebih bisa dibantulah, semoga lah pengiriman. Nah artinya kan memang saya kembali ke Pak Jun, artinya memang kan proses ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan artinya memang pemerintah bukan diam ya? Bukan diam Pak, kita sudah bergerak, kita sudah mengupayakan proses pengalihan fungsinya
sudah setahu saya sih teman-teman ini bolak-balik mungkin sudah sekitar 3 tahun yang lalu. Okay. Ya memang ada kendala, diantaranya kan persyaratan-persyaratan, peta-peta, kemudian izin lingkungan dan lain-lainnya. Dan ini menurut saya harus terpadu untuk menyelesaikannya, terlibatkan OPD-OPD terkait lainnya. Kemarin kan Pak Jun dengan tim turun ke lapangan nih, ngelihat ke lokasi secara langsung. Pertanyaan saya adalah, di Desember 2021 kan ada hearing juga di DPR. Dan saat itu salah satu keputusan hearing adalah ada 8 perusahaan yang beroperasi di sana yang juga hadir dalam hearing itu berkomitmen untuk melakukan pemeliharaan jalan itu. Nah, dari Desember itu sampai kemarin Pak Jun dengan tim melihat lokasi, action ke 8 perusahaan ini untuk melakukan pemeliharaan terlihat nggak? Jadi mungkin saya flashback sedikit ya. Acara pertemuan itu kan sekitar tanggal 23 Desember. Waktu itu di DPRD Kabupaten Berau, di situ hadir Bapak Ketua DPRD, kemudian juga ada beberapa anggota DPRD, kemudian Bapak Kepala Dinas PUPR, perwakilan dari kampung dan masyarakat serta camat kelah ya. Jadi waktu itu permasalahan ini disampaikan, kemudian Pak Kadis PUPR kan memberikan semacam apa ya masukan bahwa penanganan ruas jalan KBK dan sepanjang ini kita harus kolaborasi pemerintah dan swasta gitu kan. Nah waktu itu disepakati akan diadakan pertemuan lanjutan, dan setahu saya pertemuan lanjutan sudah dilaksanakan. Pak Camat sudah mengkoordinasi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah lokasi jalan. Mereka sudah beberapa kali bertemu, dan setahu saya hari Selasa minggu depannya ada lagi pertemuan untuk apa ya penajamannya mungkin untuk proses ke lapangan. Artinya untuk proses perbaikannya belum ya, karena masih penajaman pertemuan nih kayaknya. Kalau saya melihat kemarin pada saat ke lokasi ya, itu sudah ada. Jadi dari simpang Batu Raja sampai mendekati Longdung itu sudah ada pergerakan alat. Saya lihat ada 3 doser yang mengusur jalan. Ya mungkin kan sudah sebagian sudah mulai bergerak itu. Cuma kan yang terpadunya belum. Ya. Nah, permasalahan yang saya dapat informasi dari Pak Camat adalah ini menunggu kesiapan BBM, karena dari perhitungan mereka keperluan BBM itu sekitar 21 ton kalau tidak salah. Yang ada ini kan mungkin baru seperempatnya. Ya saya juga beri masukan kalau misalnya jangan menunggu full dulu, tapi kerjakan dulu, berproses lah. Cuma kan karena di sini kolaborasi ya, banyak perusahaan swasta ini juga mengkhawatirkan ketika nanti pekerjaan itu berjalan, kemudian supply BBM-nya terputus, mereka tidak bisa beroperasi. Sedangkan alat-alat perusahaan ini kan harus digunakan untuk kegiatan perusahaan sendiri, seperti itu. Jadi kami juga ini intinya menunggu hasil nanti rapat Pak Camat dengan perusahaan hari Selasa yang akan datang. Tapi insya Allah kami dari PU siap membantu, siap berkolaborasi. Kita sama-sama laksanakan perbaikan untuk ruas jalan poros Hulu Kelai ini supaya kondisi yang ada ini bisa tertangani dan masyarakat bisa melewati dengan rasa aman. Paling tidak rasa aman lah. Kalau nyaman kan relatif lah. Ya. Dari pengamatan kami. Aman dulu yang paling penting. Aman dulu. Urgennya kan di aman ini. Ya betul. Kalau di nyaman saya rasa dengan kondisi jalan 85 kilo dan Pak Jun tadi sudah menjelaskan kalau aspal 427 miliar kalau sirtu 42 miliar itu memang perlu pertimbangan panjang ya. Kita mengerti itu. Mungkin tapi kami sih berharap tidak berhenti sampai di situ. Kan masih ada solusi yang lain walaupun juga memang niat ya. Artinya bisa dikerjakan bertahap-bertahap, sepotong-sepotong beberapa tahun anggaran kan bisa sebenarnya. Nah sebenarnya nih, betul nggak Pak Jun? Kalau katakanlah status kawasannya sudah selesai, sudah clear ya kan, berarti kan nanti diserahkan ke kabupaten menjadi jalan kabupaten. Saya rasa sudah bisa kalau dianggarkan dari APBD untuk peningkatan. Yang pentingnya status kawasannya. Ya tinggal kita nanti meninjau dari sisi kondisi di lapangannya kan, seperti apa. Nah sekarang begini Pak Jun, sederhananya aja lah kami mau tanya, yang bisa dilakukan sama pemerintah kabupaten melalui DPUPR untuk minimal sekali lagi keselamatan warga khususnya di 9 titik jembatan yang memprihatinkan dan mengkhawatirkan itu apa Pak? Jadi gini Pak,
Kalau kami melihat di lokasi permasalahan jembatan ini kan pokok utamanya ada ketersediaan material kayu loknya. Nah, ketersediaan material kayu loknya tentunya kalau kami dari di PUPR kan ada keterbatasan. Betul. Nah, disinilah kita berharap kolaborasi dengan perusahaan masyarakat. Sehingga tidak melanggar hukum. Sehingga tidak melanggar hukum. Okay. Karena kayu kan yang bisa disebut. Tidak main sembarangan. Kalau perusahaan sama masyarakat kerja sama. Kemudian di sini kan juga melibatkan dari Polsek. Karena kita murni betul-betul untuk kepentingan masyarakat. Betul, di sini, betul, ya. Jadi betul. Supaya pelaksanaan kerja kita juga terkontrol. Apa yang dibutuhkan memang betul-betul sesuai kebutuhan di lapangan. Okay. Jadi kalau menurut saya dari peninjauan kami, kondisi jalan itu masih relatif cukup aman untuk dilewati ya, itu tidak terlalu nyaman. Kecuali yang 9. Kecuali yang bermasalah adalah jembatannya. Yeah. Jembatan yang berisiko lah untuk keselamatan dari pengguna jalan. Nah, yang jembatan ini maksud saya yang saya tanyakan tadi, karena ini terkait keselamatan kan harusnya bisa dilakukan penanganan segera. Karena ini terkait keselamatan tiap hari dilalui masyarakat di sana. Gitu. Untuk yang 9 ini dulu setidaknya ada planning nggak dari pemerintah kabupaten melalui PU? PU kami menjadwalkan ya nanti setelah pertemuan hari Selasa dengan Pak Camat dan perusahaan, kita akan mungkin rencana menurunkan personel dan peralatan juga ke sana. Kemudian kita akan berkoordinasi nih ke pihak kecamatan sama kampung untuk penyediaan kayunya. Okay, okay. Ya. Dan dari informasi Pak Camat, mereka ini kan sudah mungkin pertemuan yang kesekian kali rencana hari Selasa, setelah itu mereka mau eksa. Jadi dari pertemuan tersebut informasi Pak Camat juga ini sudah ada anunya, job deskripsinya, sudah ada bagian tugasnya ya. Ada nanti yang perusahaan yang menyiapkan peralatan, ada yang BBM, ada yang kayu, ada yang menyediakan kayu. Okay. Saya rasa ini sudah terarah seperti itu dan tinggal actionnya aja di lapangan. Kita tunggu. Okay. Mudah-mudahan setelah pertemuan hari Selasa nanti mereka juga bisa bergerak lapangan. Kami juga akan terlibat juga, kami akan bantu menurunkan anggota juga untuk lapangan. Nah, kalau begitu melalui tayangan ini kami mohon langsung kepada PU nih. Ketika memang terjadi action nanti, kami dari media mohon dikabari sehingga juga kita bisa meliput secara langsung bahwa apa yang diharapkan masyarakat terjadi. Boleh? Siap. Insya Allah Pak. Okay. Baik Pak Jun, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat khususnya yang di Hulu Kelai terkait jalan mereka? Silahkan. Baik, jadi apa yang diupayakan dari pemerintah melalui Dinas PU Pak sampai saat ini ya, ya pertama kan kita sudah berusaha mengurus pengalihan fungsi status kawasan dari KBK menjadi KBRK. Ya, harapan kita walaupun proses pengurusannya panjang, tadi kan ada angin segar yang menghubungi Pak Irwan, nanti insya Allah kita akan tindak lanjuti ini. Apa sih yang tidak kita lakukan sepanjang untuk masyarakat ya kan, hanya saja keterbatasan kewenangan itu juga susah. Jadi proses pengalih fungsi akan terus kami upayakan, kami laksanakan. Mudah-mudahan kedepannya nanti ada informasi-informasi yang nyaman lah untuk disampaikan ke masyarakat terkait proses pengalih fungsian. Nah, kemudian terkait kami rencana action ke lapangan berkolaborasi dengan perusahaan dan masyarakat, ini insya Allah kami siapkan peralatan ya, peralatan baru kami siapkan. Nanti kami ikut juga untuk menangani, membenahi jalan poros di Hulu Kelai ini supaya kondisinya lebih baik dari kondisi saat ini, lebih aman untuk dilewati ya. Kemudian selanjutnya kami juga berpikir nih, teman-teman di daerah Hulu Kelai di Poros Long Lamcin ini ketika mau mengurus misalnya administrasi ke ibu kota kecamatan Kelai, jaraknya jauh sekali ya. 85 kilo itu sampai Simpang Batu Rajang. Simpang Batu Rajang ke Simpang Labanan ini 37 kilo. Simpang Labanan ke Kelai 60 kilo. Artinya secara administratif lebih dekat ke Teluk Bayur sebetulnya. Lebih dekat ke Teluk Bayur, lebih dekat ke Segar. Tapi bukan itu permasalahannya. Kami mencarikan solusi dengan teman-teman bidang pembangunan jalan, mengupayakan sebenarnya jalur alternatif ya. Kalau kami lihat di peta itu Pak, ada jalur alternatif. Bukan ya, ini rencana ya. Rencana. Rencana kita coba jalur alternatif yang lebih pendek, yang lebih
efisien lah. Walaupun kan memang ada kendala-kendala, tapi kita perginya punya harapan bahwa ini bisa cukup membantu masyarakat juga nanti untuk kegiatan sehari. Jadi dari Longduhung ke Longbliu itu kami lihat kalau di peta itu kan sekitar 20 kilo sampai 25 kilo lah jaraknya, mungkin 25 kilo. Artinya kalau saya memotong berapa kilo itu? Kalau dari Longduhung itu kan STA 35 ya, 35 sampai ke 85 kan masih 80 ya. 80 tambah 25 berarti kan 105, berarti bisa memotong 80 kilo lebih. Signifikan ya. Cuma memang komputer pasti. Tapi dengan kondisi 20 sampai 25 kilo ini buka badan jalan baru ya, maksudnya. Ya mungkin kedepannya bisa kita pertimbangkan ini bisa sebagai opsi. Opsi ketiga yang utama kan yang itu kita urus pelepasan status alih fungsi hutannya, kita juga siapkan tenaga untuk mengerjakan di lapangan berkolaborasi dengan perusahaan. Ketiga memikirkan opsi untuk memperpendek jarak tempuh ke IKK klien. Oke, baik Pak Jun, itu aja mungkin. Yang jelas saya selaku media mendengar penjelasan Pak Jun ini, ternyata dinas PUPR ya, utamanya luar biasa, tidak diem, bahkan action, senyap tapi bekerja gitu. Dan luar biasanya lagi ada tiga opsi malahan ya akan dilakukan di sana, meskipun kondisinya memang secara anggaran kita lagi memang berat-beratnya, tapi bukan berarti kemudian terhenti sampai di situ. Yang jelas PUPR sudah bergerak terkait perubahan status lahan, kemudian opsi-opsi tiga tadi, ada dua opsi yang lainnya. Yang jelas ini menjadi angin segar bagi masyarakat di sana khususnya, dan angin segar bagi kita semua masyarakat Kabupaten Berau bahwa PU tidak pernah diem ketika ada keluhan masyarakat, dan ini kaitannya dengan pelayanan ke masyarakat, mereka pasti action meskipun tanpa harus digembar-gemborkan lewat media ya. Yang jelas saya sebagai media harus jujur mengakui bahwa saya salut dengan kondisi itu. Terima kasih atas nama masyarakat, dan semoga kawan-kawan di BU terus amanah, terus bekerja dari hati untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat Kabupaten Berau. Itu aja Pak Jun, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu membangun lewat berita, informasi terpercaya.